Sebentar lagi jambatan ini akan diangkat. Kita saksikan beramai-ramai. Itu dah siren pun dah berbunyi menandakan jambatan ini akan diangkat. Sebarang lalu lintas di bawah air, bot ataupun kapal diberhentikan. Okey, sudah bermula. Lihat. Kita lihat. Sedikit demi sedikit jambatan diangkat naik. Okey. Itu dia. Sejarah di dalam Kuala Terengganu. Jambatan Great Bridge telah diangkat. Ini adalah satu kebanggaan di Kuala Terengganu. Semua-semua ini tidak pernah dibuka. Hari ini alhamdulillah kita dapat saksikan bersama-sama orang-orang Kuala Terengganu dan juga sama-sama seperti saya. Jesus berasal dari Malaysia juga. Amat berbangga dan amnya Malaysia khususnya. Wow, hebatnya. Jambatan telah diangkat dibuka dengan luasnya. Satu-satunya jambatan angkat ya di Terengganu. Negeri lain tak ada ni. Kalau tak ada jambatan angkat, kita main ke Terengganu je. Ah, betul. Ini pasangan saya yang akan cakap masa Terengganu. Itu dah kita saksikan kecanggihan. Sudah 2 minit masa berlalu, jambatan ini masih diangkat tinggi. Sebab malam ini ada secara langsung kapal sebesar kapal melalui laluan bawah jambatan. Dan tembakan bunga api akan dilakukan di atas kapal APMM. Pada hari ini, sebelum ini saya hanya lalu di atas jambatan ini. Hari ini kita dapat menyaksikan drone bridge diangkat. Saya pun tak tahu kalau sebelumnya dia akan buka. Bukan diangkat dia, dibuka dia. Maksimum dia akan buka drone bridge 72 degrees. Okey, hari ini kita akan buka 50 degrees, okey. Maksimum pembukaan drawbridge adalah 75%. Hari ini kita buka 50% sahaja. 75 degrees, kita maaf. Hari ini kita buka 50 degrees. Paling maksimum dia boleh buka 75 degrees. Wow, hebatnya. Hari ini kita buka 50 sahaja. Oh, dia buka tak sepenuhnya, hanya separuh je. Wow, hebat. Ha, ini kalau bas lalu, kereta lalu, tak payah tekan brek, jalan sendiri ya. Sesiapa yang ingin mengabadikan, sila ambil gambar. Tetapi tidak digunakan untuk berdekatan dengan jambatan ini. Jawapan dia nak ambil gambar. Di sini juga drone dilarang diterbangkan sepanjang majlis ini dan juga esok dari pada pukul 10 hingga 12 sore hari. Kerana akan mengganggu demonstrasi, kita akan buat demonstrasi di udara dan juga laut. Drone dilarang, sekiranya dapat jaga tindakan akan diambil. Okey, sebentar lagi kapal maritim akan berlalu di bawah jambatan. Hadirin-hadirin yang terhormat sekalian, sekarang kita akan saksikan lintas hormat SSSR Agensi Perkuasaan Maritim Malaysia. Mendahului sekarang. Bergema suara penguasa negara, berhima
di lautan biru. Janji Emir Elmo kepada agensi perkasaan Batu Malaysia. Kapal ini dipindah di Mitsu, Tamano dan beroperasi pada tahun 1991. Kapal tersebut telah berfirma selama 26 tahun sebagai kapal Japan Coast Guard. Kapal telah diserahkan kepada agensi perkasaan Batu Malaysia pada Januari 2017. Kapal